Jadi saat saya datang di Bengkulu pertama kali tahun 89 pindah dari Magelang. Nah, saya begitu begini yang menyesuaikan situasi di saya itu udara panas sekali, badan rasa gatal 3 bulan, tapi lama-lama menyesuaikan diri dan saya hampir 2 bulan tidak bisa makan di sana karena udara panas sekali. Tapi ya Tuhan alhamdulillah saya bisa menyesuaikan diri selama di sana. Kami bekerja di tempat itu yayasan di sana dan membantu di MPK kehidupan paling membangun daerah Cipulung Curug Bengkulu Kedungulu. Jadi saya keliling itu membantu Pak Samudra yang menjadi ketua MPK di Kalimantan. Dan kehidupan persatuan persekolahan di sana waktu itu bagus. Artinya mengadakan pelatihan-pelatihan bersama. Kalau tidak di Bengkulu di Palembang, kalau tidak di Palembang di Hak dan sekolah menjadi maju. Jadi saya sampai di Tanjung Sakti. Jadi hampir 3 bulan sekali saya berangkat dari Curug. Dari Curug saya ke Lahat, dari Lahat ke Tanjung Sakti. Baru pulang ke Bengkulu. Tetapi situasi yayasan kan beda dengan sekarang. Sehingga masih bisa pekerjaan itu ditekel-tekel begitu. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang di Yayasan Tarakan itu saya katakan strukturnya sudah bagus. Tidak bagaimana membina manusianya. Artinya guru-guru maupun pengurus yayasan sendiri itu bagaimana untuk bisa berpikir yang lebih maju. Karena kalau tidak, guru-guru malah susah untuk berkembang itu. Ah, begini aja sudah bisa, kita sudah baik. Tidak usahlah susah-susah. Apalagi mengikuti perkembangan digital ini kan orang tua-tua sudah malas. Sehingga perkembangan di sini memang sekarang itu sangat besar. Jadi tata kelolanya sudah bagus, tapi sumber daya manusianya perlu ditingkatkan. Jadi update-update terus menerus. Dan seperti kemarin ada lomba antar tarakan itu bagus sekali untuk memajukan. Jadi anak-anak sekarang kan lebih dibantu dengan situasi perkembangan global. Jadi kalau kita juga tidak bisa mengikuti kan susah. Bagaimana supaya bisa menimbulkan semangat pada diri yang kita mesti berjuang itu. Karena tuntutan zaman kan beda sih. Kalau yayasan tarakan itu saya lihat untuk melihat kesamanya oke. Untuk membina person-personnya ini yang agak sulit. Yang saya lihat itu alumni-alumni dari murid-murid kita ini bisa dibanggakan. Mereka bisa bekerja dengan baik. Baik yang di Bengkulu maupun di mana pun kami ditugaskan, saya anak-anaknya berkembang. Kalau murid-murid saya di Bengkulu pertama itu sekarang sudah dapat di pengusaha-pengusaha. Kalau yang akhir-akhir ini kan saya tidak di sekolah, jadi kunjungan saja. Saya membantu di pastoral, kunjungan lingkungan-lingkungan, kunjungan investasi, itu saya pergi. Dan juga membantu di OMK, jadi banyak menyapa umat, lingkungan-lingkungan saya sedapat mungkin. Karena kan alasannya sekarang ini kan sudah capek dengan pekerjaan pokok. Sudah bagus kalau untuk panggilan, karena orang mengenal kita dan tertarik dengan doa Allah, melayat dan sebagainya itu penting juga untuk mengatasi semangat. Karena kita minoritas sosial. Menurut ceritanya, mereka itu menjual hasil kebun untuk bisa menutup biaya hidup. Apalagi susah di sini kan, orangnya kan pengen maju terus. Supaya meningkatkan persaudaraan antar mereka, kesatuan guru di tiap-tiap guru itu supaya semakin baik gitu, sehingga bisa bekerja sama dengan lebih baik.